Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Halo. Ya, di mana saja pun kita berada, ya besar harapan saya kita semua terus berada dalam damai sejahtera Tuhan, ya. Ya, kiranya kita semua terus diberi sukacita oleh Tuhan sekalipun kondisi ini kita belum bisa menemukan jawaban, tapi kita sebagai orang percaya kita tetap memiliki pengharapan, ya. Bahwa Allah selalu ada bersama kita dan Dia tahu segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Nah, selamat berjumpa juga kembali pada malam hari ini di program kita Pendalaman Alkitab. Malam ini sebagai kelanjutan dari surat Roma pasal 4 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-25 yang dibahas oleh Contoh Eka minggu yang lalu. Nah, malam ini kami siap melayani Bapak Ibu sekalian, yaitu Boksu Parlindo Situmorang dan saya Tinje, ya, sebagai moderator. Kita akan sama-sama belajar lagi melalui surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, nah, tentang hasil pembenaran. Nah, sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami di dalam bagian kami masing-masing, tugas kami, pekerjaan dan pelayanan, bahkan juga keluarga kami. Terima kasih untuk banyak hal yang Tuhan izinkan kami alami selama hari ini dan mungkin hari-hari sebelumnya. Biarlah hati kami senantiasa penuh dengan ucapan syukur atas kesetiaan Tuhan yang senantiasa mewarnai hari-hari kami sampai saat ini. Kami menyadari kami tidak banyak tahu tentang Engkau, tapi malam hari ini Tuhan, kami hamba-hambamu, baik itu yang ada di rumah, atau di kantor, atau di mana saja berada, kami rindu untuk diperlengkapi lagi dari Tuhan mengenai surat Roma ini, supaya kami bisa mengerti bagaimana kami memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan juga membukakan pikiran kami, telinga kami, hati kami, sehingga kami boleh dapat menerima hal-hal yang benar daripada Tuhan, dan kami boleh wujudkan hal itu di dalam hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih banyak Bapak, mungkin malam hari ini ada yang mungkin kurang sehat atau hal-hal lain terjadi, kiranya Tuhan juga terus memberikan kami sukacita Tuhan dan pengharapan dalam Tuhan agar kami tetap bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan malam hari ini kami juga berdoa untuk semua alat-alat yang kami pakai sebagai media untuk berkomunikasi tentang firman-Mu, biarlah urapan Tuhan juga terjadi atas semua kami masing-masing sehingga tidak ada gangguan apapun itu, baik itu listrik atau segala sesuatunya, supaya semua dapat berjalan dengan lancar. Berkati hamba-Mu, Boksu, yang juga akan menyajikan bagi kami, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat bagi kami, dan hamba-Mu yang moderator juga Tuhan berkati, dan semua kami yang jadi audiens Engkau berkati, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menikmati berkat yang daripada Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak, waktu mulai ini sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu sudah kasih, saya silakan kepada Boksu. Silakan Boksu. Iya, baik Bapak Ibu Saudara, senang boleh berjumpa kembali dalam PA Session PA kita malam ini. Satu setengah jam ke depan kurang lebih kita pakai waktu itu untuk belajar bersama, ya. Kita buka Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ini bagian yang akan kita pelajari bersama dalam PA malam ini. Saya baca kepada kita, ya. Demikian sabda Tuhan, Roma 5 ayat 1 sampai 11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan oleh Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara-saudara, di pasal yang kelima khusus perikop ini cukup padat ya pengajaran dari Rasul Paulus. Kita simak secara pelan-pelan satu persatu ya. Hasil dari pembenaran itu tema kita dalam perikop ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini. Apa artinya pembenaran oleh iman? Nah, kita tahu di pasal yang ketiga sebelumnya kita pelajari bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Tanya ya, seorang pun tidak. Ya, di pasal yang ketiga itu tegas sekali. Ayat yang ke-11, ayat yang ke-10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Artinya, kita sudah mempelajari bahwa seantero hidup kita, kalau disebut dari telapak kaki ke ujung rambut, tidak ada satu pun dari bagian-bagian segmen hidup kita yang mendapat perkenanan di hadapan Allah sebetulnya karena dosa itu ya. Lalu kalau disebut kita dibenarkan, nah bagaimana itu artinya? Pembenaran artinya dijadikan benar. Contoh sederhana begini Bapak Ibu. Kalau kita ujian di sekolah 10 soal misalnya, salah kita semua ya. Artinya jujur guru harusnya membuat nilai nol. Itulah ya. Tapi dikasih nilai 100. Nah, kira-kira gitu. Dijadikan benar. Saya pernah jadi guru. Nah, instruksi dari kepala sekolah bagi semua guru. Kalau mengoreksi jawaban murid itu salah, kita harus tuliskan jawaban yang benar. Ya, capek juga ya. Salah dia, kita tuliskan jawaban yang benar. Bukan hanya itu saja sebetulnya. Tapi dalam kondisi kesalahannya yang salah semua itu, kita kasih nilai 100. Nah, itulah. Salah, tapi dijadikan benar. Nah, pembenaran inilah yang diberikan kepada kita di dalam konteks karya Kristus. Dan kita di hadapan Allah yang Maha Kudus didapati benar karena percaya pada Yesus Kristus. Ya, maka pembenaran dikatakan berdasarkan iman, berarti pembenaran yang terjadi karena usaha Kristus semata, bukan karena perbuatan baik kita. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau sudah mengerti ini, semakin dalam kita memaknai harga anugerah itu. Nah, masing-masing kita, mungkin ada di antara kita akan kalau diminta pendapat sejahat mana sih kamu masa lalumu? Misalnya. Ada yang bisa menceritakan sejahat apa masa lalumu? Akhir-akhir itu. Saya sih enggak jahat-jahat amat waktu remaja, pemuda, rajinnya saya ke gereja. Di sekolah pun rajin saya belajar, ranking-ranking satunya aku terus ya, kira-kira gitulah. Pernah enggak melakukan dosa? Pernah. Macam apa dosanya? Saya pernah curi jambu tetangga sama teman-teman sebaya.
hanya itu-itulah kalau sampai saya mencuri, merampok, saya nggak pernah apalagi membunuh, ya. Tapi masing-masing itu punya kejahatan sendiri. Artinya dosa menguasai hidup kita. Bukan hanya prakteknya saja sebetulnya. Ya, masih ingat kita belajar tentang dosa? Yang lebih parah dari praktek perbuatan dosa itu apa? Coba, ada yang bisa sampaikan? Yang lebih parah dari sekedar berbuat dosa apa di hadapan Allah? Ada yang bisa jawab? Masih ingat penjelasan perbuatan dosa dengan status berdosa? Ya. Mana lebih parah, perbuatan dosa dengan status berdosa? Status, betul. Perbuatan dosa kita bisa cegah. Kumpul aja kita sesama anak-anak Tuhan satu harian, ya, hahihihi, berdoa, nyanyi, present worship, renungan, berulang dan seterusnya, nonton film rohani dan seterusnya, bisa berlalu loh satu hari kita nggak berbuat dosa. Pikiran pun terjaga, bisa. Tapi status berdosa, siapa yang bisa urus? Nah, itulah ya. Roma 3 ayat 23 kan, sudah kita pelajari kan. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah jatuh dalam dosa. Ya. Nah, sekarang mari kita diskusikan ini. Apa yang dihasilkan oleh pembenaran oleh iman? Ayo kita tes ulang dulu pembenaran oleh iman. Waktu kita belajar tentang iman, di mana? Di dialog atau di PA juga? Ya? Dua-dua ada. Dua-dua ya. Jenis iman apalah kira-kira yang menyangkut pembenaran oleh iman ini? Ada iman dalam kehidupan sehari-hari. Lukas pasal 8. Wah, wana murid-murid Kristus bersama Yesus di perahu. Datang angin sakal, panik semua. Wow, mampus kita guru, bahasa Medannya begitu ya. Guru, kita binasa, kata salah seorang. Lalu Yesus memarahi mereka. Di manakah kepercayaanmu? Di mana imanmu? Gitu sebenarnya. Itu iman dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi masalah. Ya. Tapi ada juga iman seperti segitiga ya. Soal doktrin namanya. Iman pengetahuan, maka makin banyak kita tahu tentang firman, tentang Allah, pribadi Allah, firman-Nya. Terus ada keyakinan, makin yakin kita akan karya-karyanya, perkataannya, terus ada penyerahan hidup kepada Dia, pengabdian. Ya, Roma 12 ayat 1, sembahkan waktu-waktu kita, tenaga, talenta semua. Tapi yang di atas semua itu apa? Yohanes 3 ayat 16, Efesus 2 ayat 89, itu iman apa? Masih ingat? Saudara-saudara, coba diskusi kita. Ya. Iman apa yang dimaksud di dalam? Iman seperti apa? Pembenaran hanya dihasilkan oleh jenis iman yang mana? Iman yang mengandalkan. Iman yang mengandalkan Tuhan Yesus. Mengandalkan, betul. Iya. Iya, iman lebih tepatnya iman yang menyelamatkan sebetulnya itu, ya. Iman yang menyelamatkan. Maka kalau Yohanes 3:16 supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Iman yang menyelamatkan. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Efesus 2 ayat 8. Itu bukan hasil usahamu dan seterusnya. Iman yang menyelamatkan itulah yang dikerjakan Roh Kudus di hidup kita. Dan kalau itu ada, itulah yang membenarkan kita. Jadi status dijadikan benar karena itu. Kita ingat kembali pelajaran minggu lalu ya. Abraham bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab waktu dia dipanggil belum ada Taurat, ya kita ingat itu ya. Tapi karena imannya, suruh berangkat
Kemana? Nggak tahu. Penting berangkat aja. Suruh percaya dia punya anak, percaya. Setelah ada anak, disuruh persembahkan, persembahkan. Coba. Itulah iman. Benar-benar penyerahan totalnya, ya, kepada itu. Maka pembenaran yang dimaksud oleh iman itu menghasilkan apa, Bapak Ibu Mari kita. Kita baca ayat yang kedua. Baik, Bapak Ibu perhatikan Alkitabnya. Oleh dia kita juga. Oh, ayat satu Mas ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, apa dibilang? Hidup dalam shalom. Eirene ya. Shalom, damai sejahtera dengan Allah. Ayo kita ingat dulu masalah damai sejahtera. Sejak kapan shalom itu terganggu antara manusia dengan Allah? Ayo. Ada yang ingat? Jadi enggak damai lagi deh. Nah, gitu ya. Enggak connect lagi, enggak akur lagi. Sejak kapan? Ada ingat? Kejatuhan manusia dalam dosa, Bosu. Iya, di Taman Eden itu. Sebelumnya harmoni banget di situ. Tapi ketika dosa masuk, salah satunya adalah pengusiran. SKT Tuhan dengan Adam dan Hawa. Bahasa Medan itu SKT. Nggak ada di NTT itu SKT. Ya. Nah. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Maka hubungan yang rusak itu harus diperbaiki. Maka ketika kita dibenarkan, hasilnya pertama adalah damai dengan Allah. Nah inilah yang merembet kemana arah mana saja damai itu. Setelah damai dengan Allah, imbasnya itu pertama damai dengan diri sendiri, maka orang bisa terima dirinya. Ya. Damai dengan orang lain, minimal jadinya musuh kita. SKT sama orang itu bisa-bisa jadi tidak ada. Sama semua orang kita ada hubungan baik, damai. Tidak ada simpan-simpan kesalahan orang. Pengampunan selalu ada. Damai dengan diri sendiri, damai dengan orang, damai dengan lingkungan, maka orang yang mengasihi Tuhan, dengan lingkungan ciptaan Tuhan ini ya, motonya adalah aku mencintai apa yang dicintai Tuhan gitu. Ya, alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, maka kita juga menghargai gitu ya. Relasi di Taman Eden itu pun rusak relasi. Relasi yang mana aja? Coba kita ingat-ingat. Pertama, siapa dengan siapa? Ayo ingat dulu. Setelah masuk dosa kepada hidup manusia Adam dan Hawa, relasi yang mana aja yang rusak? Siapa dengan siapa? Pihak mana yang pihak mana? Coba ingat. Adakan manusia. Allah dengan manusia. Itu tadi, makanya pengusiran ya. Yang lainnya takut sebelumnya. Udah takut sama Tuhan, jadi takut dalam arti negatif ya, maka sembunyi. Siapa lagi? Dengan siapa? Sesama. Manusia. Dengan sesama. Manusia dengan manusia. Manusia, Adam dengan Hawa itu saling menyalahkan. Wih, di pasal 2. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Aduh, ekspresi yang luar biasa, cinta ya. Sebuah ekspresi senang luar biasa. Tapi setelah jatuh dalam dosa, minta pertanggungjawaban ke Adam, apa dibilangnya? Perempuan gara-gara ya? Wanita. Karena kamu memberi. Gara-gara wanita. Ngeri kali Adam ya. Pasti pernah bilang gitu sama istri, gara-gara kamu. Gitu ya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia itu bikin masalah. Kira-kira bahas. Ampun deh. Ya. Nah, yang mana lagi? Rusak. Dengan lingkungannya. Alam. Alam. Rumput duri macam-macam dari tumbuh dari ini ya. Dari bumi. Susah aja nih, susah payah mencari, berpeluh engkau gitu. Ada lagi satu lagi. Manusia dengan iblis. Hah? Manusia dengan iblis. Manusia yang iblis. Jadi kocok mereka.
kawa mereka sesungguhnya dalam waktu sementara. Ya. Ah, yang kentara sebenarnya kalau kita baca di pasal 1 itu seterusnya, urusan makanan pun sebetulnya kepada manusia sebetulnya tumbuhan berbiji yang boleh dikatakan. Kepada hewan tumbuhan hijau daun. Tapi lama-lama lihat sekarang. Ya, hewan udah makan hewan makan manusia makan hewan dan seterusnya. Ya. Jadi sampai siklus itu jadi rusak. Nah, contoh yang lain lebih jauh. Sejak kapan sih sejak kapan ada misalnya bumi atau dunia, misalnya ada banjir, bandang, apa gempa bumi, letusan gunung Merapi. Padahal Allah mengakhiri masa penciptaan itu sebelumnya bersediakan sungguh amat baik. Coba ya. Makanya sejak kapan sih ada tsunami? Sejak kapan ada letusan gunung Merapi menghancur? Iya, betul. Jadi ke sana larinya semua. Betapa dahsyatnya akibat dosa itu, ya kan? Nah, dan paling inti sebenarnya rusak hubungan dengan Tuhan, diusir dari Taman Eden, simbol harmoni dengan Tuhan. Sedih kali rasanya diusir, ya. Ada foto menggambarkan, saya enggak dapat, tapi sedih kali loh diusir, malaikat yang mengusirnya, ya kan? Tidak boleh mendekat lagi ke pohon kehidupan itu, ya. Pasal yang kedua. Pasal tiga. Nah, menunjukkan adanya suatu relasi. Jadi dipulihkan hubungan. Puji Tuhan lah ya, kita sekarang sudah dipulihkan. Maka damai sejahtera itu mengacu bukan hanya perasaan batin. Senang, damai, suka cita. Ya kan? Enjoy kita ya. Tidak ada masalah. Tiap hari kita ekspresi wajah berbinar-binar. Bukan masalah itu saja. Tapi masalah apa? Teman-teman? Hubungan dengan Tuhan, ya kan? Nah, kemudian orang yang mengerjakan pembenaran sendiri biasanya apa? Tidak ada kepastian. Bagaimana itu ya? Coba kita bandingkan dulu dengan ajaran agama lain yang dirinya sendiri berjuang. Coba sampai kapan? Saya pernah tanya seorang yang bukan Kristen. Oke, kamu sekarang berjuang untuk membenahi dirimu di hadapan Tuhan. Kau butuh waktu berapa supaya sampai engkau tahap 100% kudus? Saya kasih waktu. Limit berapa? Berapa puluh tahun engkau perlukan waktu? Dia nggak bisa jawab. Sampai kapan? Malah merosotnya dirinya di dalam penilaiannya, kan? Ya kan? Ada orang makin hebat status keagamaan dalam dirinya, makin keluarnya kebun binatang dari mulutnya, betul enggak? Saya harap kalian tahu siapa yang saya maksud. Ya kira-kira begitulah, ya kan? Baik, berikutnya kita jawab nih. Apakah yang menjadi jalan masuk kepada Allah? Tadi udah tertutup, tadi udah diusir, tadi udah SKT, tadi udah tutup akses. Ya? Sekarang ayat 2a. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk. Apa jalan masuk? Pintunya apa? Bisa dijawab, Bapak Ibu? Pintunya apa? Jalan masuk oleh? Kristus. Oleh iman. Oleh iman dulu. Benaran oleh iman. Iman kepada kasih karunia. Kasih karunia. Beroleh jalan masuk. Pintunya ternyata iman. Jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jadi melalui pembenaran ini, shalom itu, shalom dari Allah, membuat pintu itu masuk. Pembenaran oleh iman itulah. Jadi pintunya, ingat itu ya, selalu pintu masuk kita, akses masuk kepada ibarat, ini zaman canggih di kantor-kantor kan ada itu, atau rumah, untuk membuka pintu gerbangnya, bukan lagi kunci kayak gitu, gembok ya, tapi bisa kartu chip, misalnya gitu ya. Akses masuknya harus ada itu. Nah, itulah iman. Ya.
Nah, kita ingat dulu apa yang dikerjakan Yesus di seputar salib. Ini saya cantumkan. Satu, waktu Yesus, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu di Bukit Tengkorak, di Golgota. Di kota Yerusalem, di sana, di turunan sana. Ya kan? Di Bait Allah secara khusus. Apa yang terjadi? Lukas 23, 45. Robek Bait Allah. Tabir Bait Allah robek. Kita ingat ya, Bait Allah itu terbagi tiga, bagian depan itu namanya halaman, ya. Lalu bagian dalamnya, tengahnya itu ruang kudus, antara ruang kudus dengan ruang maha ruang kudus. Maha kudus ada tirai. Tirai, tahu kita tirai ya? Oh. Ah, gorden. Robek. Nah, jadi ternyata sekali setahun aja orang boleh masuk ke ruang maha kudus. Itu pun harus imam besar. Dan nyampaikan syafaat. Lama dia di sana mewakili umat. Bisa berjam-jam katanya. Sekali setahun. Orang yang kebanyakan imam-imam yang biasa. Kecuali imam besar. Nggak ada orang bisa masuk. Susah kali ya. Padahal di belakang tabir itu apa? Di belakang gorden itu apa? Dibilang. Apa disimpan? Apa yang simpan situ? Peti tabut perjanjian, iya. Lambang kehadiran Allah kan waktu diresmikan Salomo itu Bait Allah. Sekinah, asam, kemuliaan Tuhan. Jadi, sederhananya begini. Untuk ketemu Tuhan, gak bisa sembarangan. Nah, gitu loh waktu itu. Zaman PL ya. Tapi ketika Yesus mati, untuk ketemu yang maha kudus, sudah bisa langsung. Ah, itulah sederhananya. Robek yang membatasi itu, tirai itu. Jadi sekarang kalau begitu, udah bisa masuk ke sana langsung. Makanya tembok pemisah dikatakan di Efesus sudah dirobohkan. Itu sebabnya kita semua sekarang langsung manggil Bapa. Kita anak, kita udah langsung punya akses ke Bapa. Nggak perlu perwakilan, nggak perlu titip-titip doa sebetulnya. Langsung aja panggil Tuhanmu, kira-kira begitu. Ya, puji Tuhan lah itu ya. Kemudian, pembenaran berhubungan dengan apa? Kedudukan, status, anak-anak Tuhan. Pengudusan berhubungan dengan kondisi kita yang seperti jubah kebenaran Allah dikenakan kepada kita. Pengudusan itu tiga ya, pengudusan secara status, itulah positional sanctification. Pengudusan terus-menerus, itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, firman, ibadah, pelayanan, doa, teman-teman seiman. Baru pengudusan terakhir, glorify. Pengudusan yang benar-benar 100% kudus di surga. Menuju kita. Ya. Jalan masuk, berarti jalan masuk kepada akses Bapa. Contoh, siapalah ya. Kalau ada anak, bolehkah masuk dia ke bagian-bagian ruangan di rumahnya tanpa permisi? Ya, kalau ke kamar papa mama mungkin masih ada aturan ketuk pintu bisa ya. Tapi kalau kami di sini, kalau nggak tutup pintu nggak perlu masuk aja lah kira-kira. Akses itu dibuka. Tapi coba kalau bukan anak sendiri. Misalnya saya bertamu ke rumah Cuan Tawandi. Besok ya. Oke. Terus waktu masuk, saya langsung nyerocos saya ke kamar Cuan Tawandi, ke kamar papa mamanya, ke ruang makan, langsung makan saya di situ, kuangkat tudung sajinya, apa sih, kulahap. Bisa? Boleh nggak? Boleh. Langsung kena usir tuh, Bosu. Bosu, boleh. Silakan, Bosu. Alah, mana? Nanti ditanya, ini siapa? Bosu tak tahu diri, kurang ajar gitu. Langsung diusir. Iyalah. Saya coba kalau contoh Andi sendiri. Ika kemana aksesnya bisa? Itulah kalau sudah dibuka jalan masuk. Jalan masuk itu tadi apa? Teman-teman? Iman. Ya. Jalan bebas ya. Akses bebas. Masuknya ya. Bebas hambatan. Kan udah diizinkan. Saya harap mengerti ya. Nah, di atas karunia, kasih karunia ya, yang telah dibenarkan ya, di situlah kita kokoh. Ya. Kokoh teguh.
Jangan lagi ada yang goyah ya, Bapak Ibu, saya masih temukan sih. Bapak Ibu, ada pernah ketemu teman di gereja enggak yang masih ragu-ragu? Gimana ya masalah karya Kristus dalam dirinya belum sepenuhnya diyakin. Imannya, misalnya kalau kita tanya, kalau nanti meninggal kemana? Saya baru-baru ini masa hanya percaya pada Yesus kita masuk surga, katanya. Terus kutanya balik, kalau gitu ngapain lagi kita? Terus dijawab, kita kan harus berbuat ini itu, kita harus tidak lagi berbuat dosa. Terus saya pikir siapa sih manusia di dunia ini yang sudah steril dari dosa 100%? Makanya kalau mengandalkan diri kita untuk mendapat perkenanan sama Tuhan, kapanlah kira-kira Tuhan bilang, udah silakan masuk, kamu udah beres. Kapan? Kapanlah kira-kira? Kita menerima dia. Kalau hanya berjuang dari diri kita sendiri, maksud saya Pak Siwi, kapanlah kita beres di hadapan Tuhan? Baru dibilang Yesus, masuklah kau, udah beres, masuklah. Kapanlah kira-kira? Tidak akan pernah. Makanya. Jadi kadang aneh, ini kita coba diskusi pola pikir ini. Dikasih Tuhan akses yang mudah, ya kan? Lewat firman, lewat iman pada Yesus. Kenapa sih orang memilih cara yang susah? Cara yang susah itu tahu. Berjuang sendiri, amal, ibadah, segala macam perbuatan baik. Aneh manusia ya. Coba. Dikasih akses yang mudah, kenapa mereka lebih memilih akses yang sulit ya? Di mana masalahnya? Karena yang mudah itu harus melalui proses ya. Yang sulit itu harus melalui proses. Iya. Proses ya? Iya. Makanya cepat ambil jalan pintas. Itulah makanya. Bingung juga. Tapi dari sisi rohaninya begini, secara doktrin ya. Ya. Kan memang harus bekerja dulu. Tuhan, roh Tuhan di hati kita baru terbuka mata rohani kita kan. Kalau enggak ngerti-ngerti juga. Enggak ngerti pokoknya anugerah itu. Malah diejek-ejek orang anugerah itu, ya kan? Coba lihat di internet tuh banyak sekali orang mengejek Yesus. Macam-macam sampai hina sehina-hinanya. Aneh kan? Nah, itulah. Ya. Oke, lanjut dulu. Kita jawab ini. Apakah arti bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah? Bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Apa arti pengharapan? Pengharapan itu ayat 3 ya, ingat ya, 1 Korintus 13:13 ya. Iman, pengharapan dan kasih, tiga-tiganya seperti penopang hidup kita. Tapi dikatakan yang kita bawa ke surga itu iman ya. Paling besar di antaranya adalah iman, ya. Iman, pengharapan dan kasih. Bermegah dalam pengharapan. Artinya apa? Ya. Ada kekuatan untuk kita menembusi segala penghalang, melandaskan hidup kita sama Tuhan yang kita percaya itu. Pengharapan, ya. Kalau itu ada, dikatakan apa? Menerima kemuliaan Allah. Mari kita lihat Bapak. Pengharapan akan kemuliaan Allah seperti apa? Orang beriman bermegah pengharap menerima kemuliaan. Kemuliaan itu apa? Bermegah berarti apa? Punya akses kepada Allah ya. Nah, kemudian kemuliaan Allah menjadi tujuan pengharapan dari orang percaya. Kemuliaan Allah dinyatakan seperti pada nanti ya. Pada hari terakhir, cahaya kemuliaan Allah, keelokan Allah, kehormatan. Kalau kita bicara tentang surga, Bapak Ibu, ini ada ya. Yesus di tahta putihnya, Yesus di tahtanya, semua orang saleh ada di hadapannya. Maka sekina, bahasanya sekina, ya kalau kalian pernah dengar. Sekina, glory, kemuliaan itu bersinar sendiri dari diri Allah, tata Allah. Itu sebabnya di surga, dia nggak perlu matahari. Kayak matahari nggak perlu dibawa ke surga.
karena sinar kemuliaan yang diperlukan orang di situ langsung dari diri Allah sendiri. Itu kemuliaan glorify ya. Nantilah itu. Sekarang belum sampai kita ke sana ya. Terus kemuliaan seperti apa? Kemuliaan yang dipancarkan di dalam diri kita kalau dosa sudah diurus, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, terpancar kemuliaan sampai ketika kita juga mengalami masalah-masalah-masalah tapi tetap bisa tangguh sampai akhir. Dosa makin menjauh, dosa makin menjauh, kebenaran makin muncul, terpancar dari hidup kita dan seterusnya ya. Kemuliaan itu semakin muncul ketika keburukan dosa makin menjauh. Itu sebabnya diurus Tuhan dulu akarnya, big boss-nya, ya kan? Istilah apa kalau kunyit? Induknya, ya? Yang kecil-kecilnya ada bagian kita mengurusnya. Itu sebabnya urusan karakter manusia lama yang harus kita urus macam-macam, 1, 2, 3 di hidup kita, kita harus ada komitmen mengurus ya. Bagaimana menderita bagi Kristus dapat menghasilkan perubahan sifat seperti yang disebutkan ayat 3-4. Oke, kita bahas ini. Ada ajaran mengikut Yesus berarti tidak lagi ada sedikit pun penderitaan. Sukses semua, berhasil semua, ya, lempang semua. Ajaran apa itu Bapak Ibu? Masih ingat? Ah, prosperity theology ya, teori kemakmuran. Mengikut Yesus, yang di KKR bilang, kalau engkau percaya Yesus, engkau akan macam-macam lah. Tidak ada sakit penyakit. Paulus sampai matinya dia penyakitnya enggak dicabut Tuhan, ya. Mana itu? Tuh, dua seminggu lalu pemimpin sinode GBKP meninggal tuh. Katanya karena COVID. Kenapa Tuhan enggak sembuhkan ya? Macam-macam ini hal yang serius. Dan di tempat lain di gereja malah mengalami aniaya. Di Tiongkok sekarang, coba lihat. Semua misionaris dari Korea diusir pulang, tidak boleh satu pun. Ya kan? Urusan-urusan pelayanan di sana. Gereja ada yang dirontok. Lihat sendiri di televisi nangis saya. Dirontokkan dengan alat berat itu gereja. Coba bayangkan. Gimana lah itu? Tempat lain, sekitar Timur Tengah, di Prancis barusan. Ya kan? Dikorok lehernya seorang guru agama Kristen. Gimana dong? Nah. Ini hal serius ya, banyak orang tidak bisa menerima. Orang Kristen katanya anak Tuhan, kenapa ada permasalahan? Urusan sakit penyakit lagi. Coba. Ada anak Tuhan, enggak sembuh loh, sampai meninggal, sampai habis-habisan, sampai habis semua ototnya. Bisa. Kurus kering. Bisa. Habis juga biaya. Terus gimana? Penderitaannya. Urusan pekerjaan juga. Nah, mari kita lihat. Pengharapan. Katakan apa? Kesengsaraan menimbulkan apa, Bapak Ibu? Ketekunan. Ini maju terus. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, endingnya pengharapan. Nah, mari kita lihat ayat 4 itu. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Lanjut. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Nah, jadi kembali ke bagaimana Allah bekerja di dalam diri kita. Kesengsaraan itu, kalau konsep PL, karena orang umat Tuhan tidak taat, muncul sengsara. Lihat tuh musuh-musuh Israel sepanjang zaman mereka. Mulai dari mana? Keluar dari Mesir lah misalnya. Amalek, habis-habisan musuh bebuyutan mereka. Yang berangkat 1.500.000, yang masuk cuma 2 yang dulu berangkat kan Kaleb dan Yosua, ditambah yang lahir di padang gurun, iya kan? Hati-hati dengan bermain-main dengan ketidaktaatan pada Tuhan, ya. Nah, kesengsaraan dikatakan nanti memuncak tribulasi. Sedikit Bapak Ibu, tribulasi
tribulasi, ada konsep di Alkitab kita. Nah, makin dekat nanti kedatangan Yesus kedua kali, makin akan ada masa-masa penganiayaan, sukar ya. Jadi menurut konsep amilenium itu waktu tribulasi terjadi itu menjelang akhirnya datang Yesus. Tapi kalau pramilenium itu orang Kristen tidak ikut mengalami penganiayaan itu karena diangkat bersama Tuhan Yesus. Tapi bukan itu bahasan kita, akan panjang ceritanya kalau itu ya. Mari kita lihat tribulasi sebetulnya dijelaskan di Alkitab dari kata apa? Sepotong kayu yang dilengkapi paku-paku untuk mengirik gandum. Kita bisa bayangkanlah itu ya. Tribulum tersebut namanya tribulum lah. Ditarik di atas butir-butir gandum untuk memisahkan gandum yang baik dengan sekamnya, ya. Jadi dari situ tribulasi atau disebut penderitaan itu kesengsaraan, ya, mengalami kesengsaraan ketika anak Tuhan malam serangan dan bergantung pada kasih karunia Allah, Roh Kudus memberi kasih, kekuatan, sukacita, daya tahan menanggungnya, cakap menanggungnya. Nah, pencobaan-pencobaan itu ternyata bisa dipakai Tuhan justru mau menyucikan kita. Contoh, siapa yang tahu Bapak Ibu urus, oh ada Pak Akai di sini ya. Menjual emas ya. Gimana sih proses sampai di tangan kita pakai emas 24 karat itu? Gimana caranya itu? Sampai berkilo-kilo begitu. Prosesnya bagaimana itu? Mulai dari dalam perut bumi itu yang gimana? Ada bisa cerita Pak Akai? Ada Pak Akai? Ya kurang tahu. Gimana? Di lebur, baru dimasak dengan air keras supaya memisahkan yang enggak murni dari emas dipisah atau kotorannya kan. Terus balik emasnya ada berapa kali sampai ke 24 karat emas murni itu? Biasanya dimasak 7-8 kali itu. Wis, 7-8 kali coba. Nah, itu berarti ketika masak pertama kan masih banyak campurannya pasti itu kan, masak kedua, masak ketiga, dan artinya coba kita bayangkanlah pencobaan itu yang memasak emas berulang kali itu. Hasilnya, dibilang, muncullah emas 24 karat. Sebenarnya analoginya itu benar-benar masuk akal. Nah, berarti setiap kesusahan dalam hidup orang percaya ketika dilibatkan Tuhan di sana dan memohon kekuatan menanggungnya, hasilnya menang. Itu sudah janji Tuhan, sudah janji, dan banyak kesaksian itu keluar dari ya, banyak kan kesaksian. Ada di antara Bapak Ibu bisa saksi dulu sebelum mengalami itu, iya aku enggak serius ngikut Tuhan. Setelah itu apa? Ada Bapak Ibu coba silakan kalau ada kesaksian seperti itu. Ada enggak? Digocok Tuhan baru ada kan? Pasti pernah dengar kesaksian kayak gitu? Digocok Tuhan dulu entah apa masalah ya kan? Nah, saya ada pengalaman sedikit Pak. Nah silakan Pak. Di tahun 73 saya terpilih sebagai siswa teladan untuk menjadi paskibraka. Tiba-tiba Pak saya didiskualifikasi oleh pimpinan sekolah. Waduh. Orang-orang sudah tahu, orang-orang sudah tahu tiba-tiba didiskualifikasi. Saya enggak ngerti kenapa didiskualifikasi. Sehingga macam-macam pemikiran saya, mungkin apakah saya karena bukan anak daerah itu sehingga saya dibatalkan. Yang paling menyedihkan saya, yang memukul saya, yang menggantikan saya itu adalah orang yang tidak masuk dalam ranking siswa teladan. Tapi saya belajar setelah 3 tahun dari itu, rupanya Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk menjadi paskibrakanya Tuhan. Saya pergi ke Jakarta bukan untuk menggerek bendera pusaka, tetapi membawa panji-panji Kristus. Kita akan Injil kepada mereka yang ada di bawah jembatan, di kampus-kampus. Jadi saya lihat luar biasa Tuhan mengizinkan mengalami masa sulit.
tapi ada sesuatu di balik itu. Terkadang belakangan baru kita sadar, ya kan? Pada waktu itu, pada waktu terjadi, sakit kali rasanya, kan? Iya, nah itu. Jadi sebetulnya tetaplah bertekun. Nah ini yang mau kita pelajari, ya. Ketika ada masalah, kita langsung kesengsaraan itu, ya. Kenapa kesengsaraan? Bagaimana dapat dijelaskan bahwa orang percaya masih tetap mengalami kesengsaraan? Banyak ayat-ayat Alkitab mengatakan memang mengikut Kristus tidak selalu jalan mulus. Ya, Yesus pun tidak mulus. Rasul Paulus pun, lihat tuh, oh, semua murid Yesus yang 12 minus Yudas ganti Matias. Ada satu buku, saya punya buku itu. Hampir semuanya disebut martir semua. Martir kan, coba. Martir. Nah, padahal dipersiapkan Yesus 3,5 tahun untuk martir. Aneh kan? Nah, tapi itulah. Gereja mula-mula banyak kali mengalami martir sampai hari ini juga. Ya, jadi seimbanglah antara kasih Kristus dengan berkat-berkatnya dengan kita terkadang diizinkan memasuki masa-masa sulit, seimbang. Ya, kita pahami seimbang. Ya, sekarang maju. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Nah, ketekunan itu apa? Tabah ternyata. Tabah. Saya dapat pengertian dari tekun itu gini, dua. Hupomone, sabar, sabar menanggung kesesakan. Sabar, enggak menyerah, enggak putus asa. Makrotumeo, dari situ kita mengerti makro, luas ya, makrokosmos. Memiliki hati yang luas, yang lebar, menanggung kesusahan. Enggak sempit-sempit pikiran, kira-kira begitu. Itulah ya. Tekun, sabar. Ya, jangan, makanya jangan ada yang menyalahkan Tuhan, mundur dari kekristenan, mundur dari pelayanan ketika ada kesulitan. Terus ketekunan atau ketabahan menimbulkan tahan uji. Tahan uji apa? Iya, kalau kita coba itu orang pemain karate silat, seringkali diuji. Makin sering diuji. Saya dapat ilustrasi hari itu. Ternyata bola kaki yang dipakai klub-klub Eropa, saya kagum itu waktu itu. Sebagiannya, enggak semua ya, sebagiannya buatan Indonesia, dibuat di Jawa mana gitu. Tahu di pabrik sepak bola yang di Jawa itu ditunjukin. Setiap kali selesai satu produk diuji coba dulu. Ada alat dari besi dipakai untuk melemparkan bola itu ke dinding yang keras. Udah diukur, ada alat ukurnya. Sekian kecepatan dan sekian kekuatan. Pikir-pikir, kalau lolos dari ujian itu, baru berhak diekspor. Yang lain dipasarkan di Indonesia, kalau nggak lolos. Gitu. Singkatnya, saya dapat pelajaran. Dibanting dengan sangat hebat, supaya bisa masuk kualifikasi, masuk dipakai oleh Cristiano Ronaldo, kira-kira begitulah ya, luar biasa ya. Nah, jadi tahan uji, ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Iya. Jadi kalau udah tahan uji, udah biasa mengalami macam-macam, nggak ada takutnya lagi dia ke masalah seperti itu, kira-kira udah biasa lah itu. Tenang aja kamu. Kira-kira gitulah bahasa bebasnya ya. Kalau sudah, Tuhan nanti bantu kita itu. Aku udah mengalami, berulang kali saya udah alami itu. Pada endingnya selalu berakhir dengan baik kok. Kira-kira gitu. Makanya kadang kita kalau nggak pernah masuk ujian, enggak, kayak di sekolah lah, nggak pernah ujian, nggak tahu kemampuan sampai di mana. Ya kan? Iya. Terus, dalam kondisi bagaimana kasih Allah dicurahkan kepada kita. Lihat nih, Bapak Ibu. Ini supaya kita mengerti ini ya. Kita lihat yang merah ini. Masih lemah dan durhaka, ayat 6. Lihat ayat 6 ya Bapak Ibu. Lemah di situ saya dapat pengertian enggak sanggup kita menghentikan kuasa dosa ini dalam diri kita. Siapa yang bisa bereskan dirinya supaya jangan berdosa? Ayo kita yang hadir sekarang di Zoom ini ayo. Siapa? Buatlah sesuatu, buktikan pada kami, kamu bisa menghentikan kuasa dosa dalam dirimu. Apalah, perbuatan apa itu? Lemah. Kadang orang mengajak, berhentilah merokok. Udah pernah ajak seseorang berhenti merokok? Lemah. Dibilangnya gimana langsung? Gak bisa, Pak. Gak
Saya ada pendeta bilang begini. Pendeta itu merokok. Dia bilang, coba kasih ke saya ayatnya yang dikatakan jangan merokok. Pendeta pula. Hukum Taurat ke-11-nya mana dibilang enggak ada itu. Janganlah kamu merokok. Mana ada dibilang kan? Sebetulnya yang mau dibilang adalah tak sanggup saya menghentikannya. Itu sebetulnya kan. Hanya urusan roh, belum puasa dosa. Nah, masih berdosa. Siapa yang enggak berdosa di dunia ini? Ya, Roma 3 ayat 23 bilang kalau begitu semua butuh Yesus harus. Masih apa? Masih seteru ayat 10, musuhan. Ya, sejak Adam dan Hawa memberontak udah kita memusuhi Tuhan. Artinya membuat oposisi kita pada Tuhan. Tak lawan dia. Buktinya banyak sekali orang melawan Tuhan kan? Dan seterusnya ya. Begitulah kasih Allah dicurahkan. Lalu perbuatan kasih itu ini satu-satu kita baca. Waktu masih lemah kita mati Yesus bagi kita. Agak cepat ya. Ketika masih berdosa, mati Yesus bagi kita. Ketika kita masih seteru, mati Yesus bagi kita. Nah, hasilnya apa? Adakah suatu kepastian keselamatan dari murka Allah yang akan datang? Nah, ini kepastian keselamatan, Bapak Ibu. Supaya jangan kita pakai istilah mudah-mudahan lagi. Mudah-mudahan, insya Allah. Mudah-mudahan. Masih ketemu dengan orang seperti itu? Mudah-mudahan dibilang urusan keselamatan dalam Kristus. Lihat ayat 9 itu Bapak Ibu. Cepat ya. Apa dibilang? Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Lihat. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti Bapak Ibu. Ayat 10. Ayat 10. Ya kan? Sebab jikalau ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Apalagi? Pasti. Pasti akan diselamatkan oleh hidup. Jadi Alkitab yang bilang pasti. Bukan juga pendeta. Bukan juga kita sok-sok pede. Percaya diri. Bukan ya. Yesus mengurus dosa itu dan kuasanya. Kita dibenarkan. Kita dikuduskan. Maka memungkinkan. Firman yang bilang. Yesus yang bilang. Bahwa kita pasti diselamatkan. Nah, penutup. Sebelum kita diskusi Bapak Ibu. Maka kembali diulangi bermegah. Di ayat yang kedua, ketiga, bermegah, bermegah. Oke, sekarang lihat ayat 11. Dan bukan hanya itu saja kita, oke, itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh dia kita telah menerima pendamaian. Apa arti bermegah? Ini bermegah, bahasa Inggrisnya ada di situ ya. Ada boast, ada rejoice, ada glory. Senang, sukacita. Kita itu bangga luar biasa. Kapan terakhir kali Bapak Ibu bangga atas sesuatu? Pernah? Pernah? Apa? Bangga. Enggak bisa ditahan-tahan untuk kita ceritakan sama orang. Pernah? Mungkin ketika nembak pacar diterima? Pernah? Mungkin lolos apa ujian, mungkin lolos PNS, mungkin diterima di salah satu perusahaan, apa dan seterusnya. Mungkin setelah kita melamar diterima dan seterusnya ya kan. Mungkin hari H pernikahan seperti saya dulu ya, bangga. Sama saya ya. Cantik bagi saya ya kan, bangga kita. Fotonya sebar-sebar. Nah, ya. Ini istriku, kira-kira gitu. Ini patah, bangga kita. Maka kebanggaan dalam Kristus itu bicara tentang apa? Bicara tentang kita bangga memperkenalkan dia, membicarakan dia, memuji-muji dia, menyanyi bagi dia, macam-macam pemberitaan tentang dia. Itulah mengucap syukur atas semua karyanya, tak habis-habisnya. Maka setiap kali kita ingat Yesus yang berkarya bagi hidup kita, setiap kali itu kita juga bangga. Maka kalau beribadah Bapak Ibu jangan setengah-setengah hati lagi ya. Kelihatanlah bagaimana kita kelihatan gembiranya, sukacitanya. Dan ketika ada masalah, kita juga bisa bermegah di situ. Tahan, tahan. Maka kita akan dapati jemaat yang tidak gampang
tidak gampang mundur, tidak gampang sakit hati, tidak gampang juga apa namanya gondok-gondokan ya, apa namanya cepat-cepat mengeluh-mengeluh dan seterusnya. Bangga akan Kristus dengan segala yang dikerjakan. Amin. Ya, baik. Tadi sudah sambil jalan sambil diskusi. Sekarang ayo, ada pertanyaan tadi. Terima kasih Boksu sudah memaparkan beberapa hal yang sangat memberkati itu semua ya. Sudah sekalian kita memiliki setengah jam untuk boleh masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan ada yang bersaksi, ada yang menceritakan pengalaman hidup atau mau tanya atau saling bantu dalam jawaban, silakan. Waktu saya berikan kembali kepada saudara sekalian. Ya, awal ayo biar kelihatan ya, wajah. Ayo Bapak Ibu. Tadi pendahuluan Boksu buka dengan dosa ya. Aha. Terjadinya dosa ya. Jadi mungkin kita ingat kembali hal apa yang pernah kita lakukan di hadapan Tuhan yang tidak berkenan ya. Mungkin melalui sikap atau pikiran. Mungkin kita boleh sharing. Sebandel apa? Mungkin ada yang saksian dulu ya. Tapi Tuhan mengubah gitu ya. Bagaimana juga kita mengalami sikap atau hal tentang damai sejahtera ya. Silakan Bapak Ibu. Tapi Boksu boleh saya tanya duluan kalau mungkin sambil menunggu teman-teman mungkin ada persiapan pertanyaan. Oke, ya, silakan contoh. Ya, ada orang yang pernah sharing ke saya tentang dosa ya. Dosa mana yang paling berat? Apa sikap kita yang paling memberatkan kita atau pikiran yang sangat memberatkan? Karena kalau sikap orang lebih lihat nyata ya bahwa oh dia melakukan kesalahan, tapi kalau pikiran dia berpikir orang kan nggak tahu apa yang dipikirkan, apakah itu dosa yang paling besar? Sebetulnya dosa itu seperti segitiga sama sisi, secara doktrin ya. Bayangkanlah satu segitiga sama sisi, tulislah dosa di dalam. Dosa berarti tiga sudut dosa itu. Satu, dosa yang paling ringan sebetulnya yang berhadapan kita berhadapan dengan Tuhan itu dosa perbuatan, action. Makanya merampok, mencuri, berzina, berbohong, korupsi, apa semua itu dosa action, dosa perbuatan. Yang dikerjakan orang di center dunia ini sebenarnya yang dilihat orang, yang ketahuan itu dosa perbuatan. Bisa di stop? Bisa. Ada banyak orang berhasil menstop. Ya. Terus maju. Dosa kecenderungan. Jadi tulis itu di Kejadian pasal 6 ayat 5. Setiap manusia cenderung membuahkan dosa. Maka orang lahir anak-anak tanpa diajari, tanpa diles, bisa langsung berbuat dosa. Sejak kapanlah pertama kali contoh tince, per hari pertama berbohong? Umur berapa? Enggak tahu, itu kan dari bayi sudah bisa bohong. Pertanyaannya siapa yang ngajari contoh berbohong hari-hari itu? Enggak ada. Enggak ada, muncul sendiri. Itulah, makin susah kan kita lawan. Maka orang Rasul Paulus bilang sebetulnya aku ingin melakukan yang baik tapi kok yang buruk yang muncul ya. Aduh, siapa yang bisa membebaskan aku dari celaka ini? Aduh, syukur kepada Yesus. Jadi kecenderungan itu semua orang punya. Yang pasti harus dilawan tapi tidak sanggup kalau hanya diri sendiri. Baru dosa yang segitiga yang satu lagi itu yang paling fatal, yang tak bisa kita urus sama sekali. Itulah status Roma 3:23 itu. Setiap orang telah kehilangan kemuliaan, setiap orang sudah berdosa. Jadi tadi yang contoh tanyakan bagian pikiran, ya kan? Iya, pikiran. Ya, itu kecenderungan. Makanya Yesus bilang, berzina itu enggak harus action. Di pikiran pun enggak bisa berzina. Itu kecenderungan. Susah udah mengontrol pikiran. Bagian-bagian itu pasti lebih sulit dari action. Kita bisa kelabui orang. Aku nggak ada ngapa-ngapain, tapi tadi udah merajalela kemana-mana pikiran kita, ya kan? Yang jelek-jelek lah, segala macam. Nah, jadi itu urutannya. Action, kecenderungan, status. Dan tiga-tiganya itulah yang sudah diurus Yesus.
Dibenarkan kita dari yang mana dari tiga itu? Tiga-tiganya. Bahkan termasuk dosa warisan dari orang tua kita. Ya, kutuk-kutuk orang tua di atas sana. Ya, apa, ke atas sana. Misalnya opungnya, kakeknya kakekku. Mungkin dukun sangat hebat di kampung mana. Semua itu dibersihkan Tuhan. Ya, karena pembenaran dan pengurusan itu. Jadi maka jangan ada orang yang terus ingat-ingat kutuk masa lalu nenek moyangnya. Dalam Yesus itu diurus. Ya, kira-kira. Terima kasih. Ya, makasih, Bokso. Oke. Okay. Ya, Bapak Ibu Saudara yang lain boleh silakan. Apakah kita enggak pernah berdosa? Pernah ya. Tentu kita punya pengalaman, boleh berbagi, boleh cerita, boleh bertanya kan. Silakan. Saya ya. Iya, oke, Bokso. Ya. Contoh tadi saya ini lahir dalam satu keluarga, terus sebenarnya keluarga ekonomi menengah ke bawah. Nah, tapi saya di masa kecil saya itu, masa remaja, paling gemar menonton. Nonton film ya, karena mungkin pada masa itu hiburan yang paling canggih itulah. Sampai guru saya bilang, Agus, kamu tinggal aja di bioskop. Oh, nonton di bioskop Bapak ya? Nonton di bioskop. Lalu pertanyaannya kan, dari mana saya bisa selalu punya uang untuk nonton bioskop, nonton film? Begini Pak, saya diam-diam, saya ambil beras dari orang tua, saya jual. Karena saya pikir itu milik kita. Saya jual, dapat uang, saya nonton. Itu tiap hari. Tapi setelah saya diterangi oleh firman Tuhan. Enggak curiga mamanya. Nah. Jadi setelah saya diterangi firman Tuhan, artinya percaya pada Tuhan Yesus ya, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, yang 2 Timotius 3 ayat 16-17 itu, segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu yang menjadi, aduh dulu saya sebenarnya mencuri itu, tapi saya anggap enggak apa-apa karena ambil orang tua punya. Bayangkan kalau saya enggak diterangi firman Tuhan, mungkin sampai sekarang saya masih lakukan. Betul. Ya. Jadi Tuhan mengingatkan hal-hal yang tadinya kita anggap bukan dosa, tapi sebenarnya itu dosa. Iya. Itu. Iya. Artinya tidak ada dosa yang paling buruk sekalipun yang tidak dilebur, dihancurkan oleh kuasa pembenaran Kristus, ya kan? Iya. Paulus misalnya. Siapa yang bisa lawan Paulus? Kalau kita cek, dia mengejar-ngejar orang Kristen itu, saya pernah pelajari bahasa yang dipakai untuk menjelaskan bagaimana dia membinasakan ya kata itu. Jadi ibarat sekelompok kumpulan gajah atau babi hutan yang mengobrak-abrik ladang pinggiran kampung kayak gitulah. Besoknya pemilik ladang itu lihat udah satu pun enggak ada yang bisa diambil lagi dari ladang. Nah, itulah bahasa yang dipakai. Artinya benar-benar dihancur leburkan kalau ketemu orang Kristen itu, ya kan? Nah, tapi orang seperti itu yang ditangkap Tuhan Yesus. Itulah kira-kira. Iya kan? Mana? Kalau kalian pernah kenal seseorang, waduh jahat banget. Iya, tapi kalau ketemu dengan kemuliaan Kristus, lebur semuanya. Kira-kira gitulah. Ya. Baik, terima kasih Pak Siwi. Lanjut contoh. Oke, baik. Ada yang lain teman-teman? Mungkin saya bisa saksikan saya punya kehidupan pribadi sebelum saya sekarang menjadi seorang hamba Tuhan juga. Oke, okay, contoh Silva. Silakan contoh. Saya lahir dari satu keluarga besar ya. Kami 9 bersaudara. Jadi seperti saya di tengah-tengah, saya punya 4 kakak, juga punya 4 adik seperti itu. Dari 9 bersaudara, cuma satu laki-laki. Saya anak yang tengah, seperti itu. Jadi, sejak kecil, saya ini mungkin karena dimanja juga seperti itu, jadi saya termasuk anak yang usil. Anak yang usil suka kerjain orang.
Jadi saya pernah bersembunyi di atas pohon. Pas pohonnya ada buah, ada mobil lewat, saya petik buahnya sampai 4 kali. Saya lempar mobilnya, saya suruh kakak saya berdiri di bawah pohon. Di mobilnya berhenti karena kesal, bukan saya di atas pohon, karena dia nggak tahu saya di atas pohon. Kakak saya yang dimarahinya, seperti gitu. Jadi itu juga udah seperti gitu, nggak ditegur juga sama orang tua saya, karena memang mereka nggak tahu, saya nggak pernah kasih tahu mereka tentang keusilan saya ini. Dan ini berlanjut terus sampai dengan SMA, saya menjadi seperti preman, seperti itu. Guru olahraga saya sendiri, saya bergabung dengan teman-teman saya yang cowok, kami keroyok dia, guru olahraga gara-gara apa? Dia naksir teman cewek kami satunya, jadi kami keroyok dia malam hari. Jadi besok pagi sampai di sekolah ditanya, kenapa muka bapak babak belur? Oh jatuh katanya. Dalam hati tertawa, semalam baru habis dibogen kayak gitu. Nah, setelah itu saya suka juga berteman sama preman-preman yang ada di terminal di Kota Kupang. Contoh Tinja pasti tahu bagaimana Kota Kupang dan preman-premannya. Jadi itu teman-teman saya sering juga bertengkar di terminal seperti gitu. Memang terlalu usil jadi cewek yang sangat tomboy juga. Jadi begitu tahun 2006 saya memutuskan menjadi hamba Tuhan. Dan setelah itu melayani, teman-teman saya yang mengenal siapa saya dulu, komen mereka enggak panjang-panjang. Mereka hanya bertanya seperti ini, ha, modal simpel kosdulat, jadi hamba Tuhan, mustahil katanya seperti gitu. Tapi ketika bertemu dengan mereka seperti itu, mereka bisa menyaksikan benar-benar bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya. Dari seorang yang ada bilang preman seperti gitu, ya diubahkan untuk melayani Tuhan dengan cara yang seperti ini sampai saat ini. Bahkan ketika saya minta izin kepada orang tua saya untuk melayani Tuhan, saya pun khawatir karena orang tua mereka tahu bagaimana kerasnya saya seperti itu, bandelnya saya. Jadi saya membelikan 1 buah Alkitab, saya kirim kasih bapak saya. Jadi ketika bapak saya dapat Alkitab ini, dulu zaman dulu itu kan masih belum ada telepon, jadi suruh tulis surat, suruh kakak saya tulis, tanya dulu, dia nggak pakai nama saya, tanya dulu itu perempuan satu itu, kenapa kirim Alkitab. Nah ketika itulah kesempatan bagi saya untuk kasih tahu dia bahwa memang ya Silpa yang dulu itu sudah nggak ada. Sekarang Tuhan sudah mengubahkan saya dan saya mau saat ini dengan pengalaman saya seperti itu, saya tidak mau lagi banyak orang yang terlibat seperti saya, tapi saya mau melayani Tuhan dan membuat orang-orang yang dulunya berteman dengan saya seperti itu, mengubahkan hidup mereka supaya mereka juga sungguh mengenal Tuhan, seperti itu. Iya, iya. Iya. Oke. Okay. Terima kasih untuk kesaksiannya. Sekarang nggak preman lagi ya, tentang. Ya. Ini preman Tuhan. Sudah mati dalam Kristus, hidup kembali ya kan? Di dalam Kristus juga ya. Iya. Luar biasa. Thank you. Baik, yang lain ayo silakan contoh ah. Siapa ada pertanyaan atau kesaksian? Saya kira lebih ke kesaksian lah. Ini kita udah mengertilah semua ya, berulang-ulang dah bagian itu ya. Sikap ayo, kita dalam menikmati damai sejahtera itu Boksu ya. Ya damai itu orang ada sikap yang menunjukkan damai. Contohnya gini ya Boksu ya. Yang kenyataannya yang sering kita alami atau lihat adalah mungkin orang itu pernah bermusuhan dengan seseorang. Nah dia berusaha untuk tetap bersikap manis dengan orang tersebut. Tetapi sebenarnya di dalam hatinya itu enggak sejahtera. Jadi sebenarnya itu enggak ikhlas ya, semu ya sebenarnya. Itu damai yang semu. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat dia sampai sulit untuk mengalami damai sejahtera? Apa betul-betul pengampunan enggak tulus atau memang dia masih dendam atau apa-apanya gitu? Bagaimana cara menanggulanginya? Karena itu memang itu fakta yang sering terjadi di kehidupan kita setiap hari bersama teman, bersama keluarga, atau siapapun. Yeah. Kita bisa bermuka dua istilahnya gitu ya. Iya. Nah. Sebetulnya capek loh jadi orang seperti itu. Capek. Artinya kehilangan sebuah kualitas yang seharusnya bisa kita miliki sebagai anak Tuhan dalam kurun waktu yang panjang.
atau ya, ya sebetulnya satu sisi panjang, tapi satu sisi kita sebenarnya nggak lama hidup di dunia ini, tapi dalam waktu yang sempit itu kita nggak maksimalkan hidup. Saya sering bermeditasi dalam hal ini. Hidup ini singkat, kenapa saya tidak maksimalkan secara batiniah ya, kira-kira gitu. Ya. Ya kan? Rugi sekali rasanya mengikut Yesus yang sebetulnya diberi kita akses untuk bisa menikmati. Tadi bermegah itu, benar-benar ada sebuah quality yang harusnya kita miliki, satu level yang harusnya bisa tinggi. Tapi gara-gara hal-hal sepele ini itu, tidak bisa mengampuni, gampang tersinggung, gampang melihat kesalahan, rugi kita. Benar-benar rugi. Saya kira sikap seperti itu ngapain dipelihara? Capek ya? Capek. Makanya orang Kristen seperti itu nggak dapat maksimalnya kualitas sebagai anak tua. Rugi benar-benar. Nggak lama kita. Gitu. Makanya pandanglah kepada Yesus Kristus. Lepaskan pengampunan setulus-tulusnya seperti Yesus mengampuni kita. Ya, maka sebisanya kalau kita mau jujur, silakan buka hati saya sekarang, robeklah seperti dan lihat ada enggak saya menyimpan-nyimpan apa namanya? Mengelabui orang, ya seperti kita munafik, luar beda dalam beda. Jangan. Saya kira benih firman itulah yang menyirami itu. Ya Roh Kudus, kita persilakan dengan leluasa memenuhi hati kita. Terangi dengan cahayanya ya. Saya kira itu. Persekutuan pribadi dengan Tuhan harus jalan. Ya. Ayo move on lah dari hal-hal gitu. Janganlah terus itu. Kayak gitu. Ya, terima kasih. Bisa enggak kalau itu bosu? Ya. Di sendiri belum terima damai itu bosu. Shalom itu yes. Karena bentar lagi ini Natal bosu. Shalom itu mau. Iya. Oh jadi damainya di Natal aja muncul ya? Apa? Damainya cuma sekedar asal diterima aja. Oh, damai musiman itu namanya. Makanya shalom dengan Allah itu harus itu duluan sebetulnya. Saya damai dulu. Makanya Billy Graham kalau penginjilan kan ada itu traktat tuh. Damai dengan Allah. Benar-benar yang diurus terlebih dahulu itu hubungan kita dengan Tuhan itu masalah dosa. Betul. Kalau itu mantap, Roh Kudus leluasa kita persilakan memenuhi hidup kita. Saya kira enggak susah-susah lah menjalani format yang semakin hidup dalam firman itu. Enggak susah. Kadang-kadang kita terlalu banyak pakai topeng. Tutupi sana. Capek kita mengurusi untuk menutupi bagian-bagian yang dari hidup kita. Kadang-kadang cewek, tanya umur aja susahnya. Enggak susahnya bukan main. Berapa umurmu udah cantutin ce? Coba misalnya ya. Waduh, rahasia lah. Ya, coba. Tanya umur. Apa sih susahnya jawab? Ya kan? Segini. Betul enggak Pak Akai? Iya. Ya, kenapa sih harus tutup-tutupi? Kalau kira-kira. Contoh aja maksud saya. Bahwa ada banyak orang berjuang menutupi banyak hal dalam hidup. Janganlah. Lebih transparan hidup ini lebih enak sebetulnya. Misalnya kalau kita beres semua, naik sepeda motor, naik mobil, nyamannya kita. Sambil dengar musik kita. Tapi coba kalau nggak beres, ada yang nggak beres, surat nggak ada, SIM nggak ada. Deg-degan kita di jalan itu. Ya kan? Sedikit, apa polisi? Kayak mau copot-copot jantung kita mengendarai ya kan? Jadi baik bereslah. Ada yang salah ya, gelisah gitu ya Boksu ya. Iya. Terus iya. Digelisahkan. Enggak nyaman duduk pikiran semua serba salah, betul. Iya. Termasuk kita-kita yang kadang berkhotbah di mimbar ya. Ini kita iya. Kalau boleh waktu berdiri kita di mimbar itu bereslah udah hubungan kita. Iya. Kalau enggak ada yang nuduh-nuduh kita. Allah. Ngomong aja kau, ngomong besar kau, gitu-gitu. Iblis itu sangat-sangat berpengaruh. Jadinya apa? Ekspresi kita yang gak penuh, kuasa yang gak kelihatan, dan seterusnya. Ya. Terima kasih. Yang lain silakan, teman-teman. Masih ada waktu ya. Kita masih punya 45 menit. 15 menit. Adik Edwin dulu, Adik Edwin.
Nah, biasanya ada hal yang ini dari Edwin. Silakan contoh Edwin. Bagi Edwin. Ada kasih Allah, ada kesengsaraan, ada ketekunan, ada pengharapan, pilihlah. Ayo, ya, Win. Bagikan satu, Win. Apa ya, Bu Su, ya? Saya juga bingung sih. Tapi kalau mau cerita dosa, saya tadi saya kepikiran ini sih. Dulu pas SMA itu, saya salah satu yang ahli nyontek ya di kelas ya. Waduh, jadi mungkin ada pengaruh ini juga ya, ada pengaruh kayak pengen dapat prestasi yang baik. Jadi kayak kalau kurang satu soal gitu kayak aduh apa ya. Jadi itu saya kayak terlalu berani sih kalau saya pikir sekarang ya untuk nyontek. Padahal hampir sekali pernah ketahuan tapi ya nggak sampai ini. Cuman saya nggak berani nyontek kalau ujian agama. Jadi ujian agama aja nggak berani nyontek, sisanya berani. Agama nggak. Padahal saya di sekolah itu dikenal murid yang baik-baik. Tapi kalau ini ya termasuk ya cukup ini ya cukup sering nyontek ya. Jadi lebih mengutamakan hasil prestasi daripada kejujuran ya. Iya, benar maksud. Iya. Itu satu ini ya. Padahal ya dulu saya ya waktu usia-usia segitu udah rajin pelayanan di gereja. Ya mungkin yang kayak orang bilang ya mungkin hari Senin sampai Sabtu ya benar-benar hidup duniawi. Kalau hari Minggu sampai Kudus. Sabtu pagi maksud. Kalau Sabtu siang sampai Minggu sore hidupnya surgawi. Kan di gereja terus soalnya. Ya itu ya, tapi ya bersyukur Tuhan masih ini ya, masih beranugerah ya. Ya inilah akhirnya setelah menyadari ini udah nggak berani sekarang ya, udah ditanggap Tuhan ya. Iya, ditanggap Tuhan, betul kan. masuk akses nih proses ya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kesaksiannya, Santau. Ya. Oke, Cik Christine ada? Pak Kai ada? Iya. Christine, ayo. Christine Gun. Apa ya, Bok Su ya? Aji. Kayaknya nggak ada yang spesial. Apa? Cuma dulu. Mengerti semua nih. Kita dari keluarga Buddha ya, waktu kecil. Ya. Baru mengenal Tuhan kan setelah di SMA. Karena saya masuk di agama sekolah Katolik ya, RK ya. Saat itu mulai mengenal Tuhan, tapi belum apa kali gitu. Kalau waktu kecil sih nggak ada lah. Cuma ikut orang tua ke vihara ya ikut gitu ya. Kalau suruh apa, sembahyang gitu ya, ya ikut-ikut gitu aja, Bok Su. Nggak ya, anak yang taat lah ya. Anak yang pendiam, anak yang tidak berani. Makanya sekarang bisa jadi liturgis itu benar-benar itu apa ya? Perubahan luar biasa ya. Betul. Biasanya saya sendiri itu orang yang di belakang layar, Bok Su. Apa aja nggak berani. Apa saja tidak berani. Makanya ini bisa jadi liturgis, bisa jadi ini saya juga, kayaknya bukan saya gitu ya, Bok Su. Betul. Benar-benar itu. Itulah firman bilang karena Roh Allah. Betul, saya sangat menghimbau ya untuk siapapun jangan berpikir bahwa saya tidak mampu untuk melayani Tuhan. Tuhan akan mampukan kita untuk itu, Bos. Betul. Amin. Ya, benar. Itu dari kesaksian saya sendiri. Benar, saya orang yang sangat sangat gimana ya? Enggak ada keberanian lah untuk maju ke depan gitu. Ya, dari kecil memang gitu, minder gitu ya. Entah apa yang dimindarin, mungkin kena Mama saya waktu saya 3 tahun udah meninggal ya, karena nggak ada mama yang samping gitu, jadi dibesarkan nenek ya, jadi mungkin nggak pede lah istilahnya. Teman-teman kan orang tuanya lengkap gitu ya. Iya. Sedangkan papa dia nggak begitu open sama anaknya kelas berapa apa dia nggak tahu semua gitu. Jadi dari kecil kita nggak pede gitu ya, jadi kita orang yang di belakang layar gitu, Bok Su. Iya. Sekolah prestasi oke sih, tapi kita tetap minder, entah apa yang dimindari, nggak ngerti juga, Bok Su. Benar-benar lah. Setelah mengenal Tuhan kita berubah sangat banyak. Apalagi ini udah mau pemilihan majelis ya sama apa ya? Jadi sama
pengurus. Jadi kita, ya, jadi kita himbau untuk yang merasa tidak berbakat, tidak mampu apa gitu, itu enggak masalah. Tuhan pasti mampukan. Betul. Perlengkapi, ya. Ya, ya, ya. Tuhan janji kok. Aja. Tambahkan talenta ya kan, tambahkan kesetia ya kan. Betul. Dari situ kita tak sadar bahwa memang masalah temperamen yang saya sanguin apa segala macam bisa berubah. Bisa berubah. Aku dulu pendiam. Pendiamlah selamanya. Oh, enggak. Saya dulu pendiam banget. Saya waktu itu pacaran pertama kali bisa lewat 1 jam duduk berdua, satu kata pun enggak keluar dari mulutku. Sebetulnya di hati dari rumah udah ku hafal ini nanti ku bilang ya. Tapi ketemu diam 1000 bahasa. Sampai di rumah pukul-pukul dada. Kenapa lah aku tadi diam ya? Kenapa diam? Tapi sekarang kalau disuruh saya diam sakit palaku. Kira-kira gitulah kira-kira ya. Ada perubahan, bisa berubah, diubah ada Tuhan. Ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Ci. Ya, sama-sama. Baik. Ada lagi, ada Pak Lukas, ada contoh Ori, ada yang lain-lain. Ini Pak Lukas, Pak duta motor ya, Lukas ya. Ini cuma tulis nama Lukas, tapi saya nggak tahu Pak Lukas yang mana. Iya ya. Betul tuh majelis tuh. Ah iya. Lukas, ceritain dulu. Silakan ketahuan. Ayo. Sesekali dengar suara Pak Lukas. Iya. Kan itu nama firman Tuhan. Biasanya offline dia, sekarang online. Oke, ya, silakan Pak Lukas. Iya, Go. Iya, ceritain sesuatu. Ini mau cerita apa nih? Mengenai apa, Bosu? Masa lalu kah, perubahan di dalam Tuhan kah, apa gitu? Hasil pembenaran, ya. Oh, iya. Teringat gini, Bosu. Dan teman-teman sekalian, iya. Saya menjadi Kristen dari generasi ketiga ya. Oh, generasi ketiga. Ini kakek udah Kristen ya? Dari nenek, kemudian orang tua, kemudian baru masuk ke kami. Nah, generasi ketiga ini kadang-kadang pengenalan kepada Kristus itu sepertinya sebagai formalitas saja. Gereja kendor ya. Ke gereja tapi tidak dengan sepenuh hati. Artinya hanya ke gereja dan setelah ibadah selesai kami juga pulang. Dengan kondisi apa adanya. Nah, saya masuk ke Gloria pada tahun 83, 1983. Dan saat itu saya masih kuliah dan terus berlanjut kondisi itu sampai tahun 2008. Kadang ke gereja, kadang tidak. Nah, sejak 2008 saya baru bergabung dengan persekutuan Mas Kida ya. Pasutri. Pak Sutri namanya. Pak Sutri apa namanya? Mas Kida. Pas Kida, betul. Iya. Pas Kida. Nah, di sanalah saya lebih aktif. Kemudian setelah itu saya mengikuti pelajaran EE, Evangelist Exposition. Nah, dari situ saya lebih mengenal Kristus. Nah, disitulah saya ada perubahan-perubahan. Nah, di dalam baik di dalam rumah tangga maupun di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terus lanjut dan lebih aktif lagi sampai sekarang ini. Puji Tuhan. Nah, inilah kira-kira gambaran saya gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukas. Puji Tuhan. Ya. Transformasi Allah ya. Luar biasa dialami Pak Lukas. Kasih Kristus terus menyertai kami terus. Amin. Itu makanya sebetulnya teman-teman, kalau ada teman gereja belum serius-serius banget,
jangan langsung menjudge lah. Tolonglah terus. Siapa tahu masih dalam proses dia kan, begitu. Kita nggak tahu jadi seperti apa dia ke depan ketika dia makin serius. Ya, kayak ini cerita Pak Lukas nih kan. Coba kalau waktu dia ke gereja enggak, terus ada teman gereja yang langsung menjudge gitu ya kan. Bukannya menolong, nah, bisa tambah drop kan, bisa hilang. Kira-kira begitulah ya. Jadi masing-masing kita ada hati bapa lah untuk semua orang. Ya, saya terlintas di pikiran. Hati bapa itu ya selalu untuk merangkul dan mengangkat orang lah. Ya, kira-kira gitu. Jadi bukan mungkin untuk... Bokso, kalau Tuhan ingin mengubahkan kita atau seseorang, apapun cara yang kita buat, pasti dia akan ubahkan. Karena itu memang sudah rencananya ya. Iya, ya. Itu janji. Ya, janji firman. Kita mau mengelak gimana pun, kalau memang itu yang harus kamu, berarti kamu, nggak ada orang lain. Ya. Iya. Ya. Maka Tuhan manggil kita nama demi nama loh. Betul. Ini spesifik kali ya. Itu. Bukan jadi, rombongan-rombongan kita di hadapan dia sebetulnya. Pribadi sifatnya. Iya. Ya. Makanya terkadang orang bilang, kenapa hidupnya itu baik? Nggak ada masalah, nggak ada tantangan. Santai aja. Tapi kenapa kita yang ikut Tuhan ini selalu mengalami masalah, persoalan, dan sebagainya. Nah, memang kehendak Tuhan dalam diri kita kalau memang harus kita. Nggak ada yang bisa membatasinya. Iya. Ya. Itu... Contoh, kita nggak mengerti jalan-jalan Tuhan seutuhnya. Betul. Yang jatuh kita bangun. Tahu dia baik sama kita, tetap pegang dia itu aja. Ya. Dari segi betul. Kekayaan aja, coba cek dulu nomor 1 sampai 10 orang terkaya di dunia. Belum tentu anak Tuhan yang duduk di sana, ya kan? Ya. jadi jangan ukur kebaikan Tuhan dengan kekayaan. Itu loh, ya kan? Saya lihat orang 10 terkaya orang Indonesia, saya hitung-hitung cuma 2 di situ anak Tuhan. Jadi lebih banyak yang bukan anak Tuhan dong, ya kan? Bisa-bisa gitu. Jadi bukan di situ letak kebaikan Tuhan. Maka ceklah ke dalam hati. Itu yang paling mahal sebetulnya. Damai sejahtera itu, ya kan? Yeah. Thank you. Ya. Jadi dalam kelemahan kita jangan menyerah, tetap memiliki pengharapannya, tetap bertekun ya, karena itu kita diuji, ya betul ya, supaya dalam ujian kalau itu pengharapan ya, kuat LLL hilanglah itu Bapak Ibu. Coba sebutkan L. Leti, lesu, letoi, lelah, lunglai, apa lagi? Terakhir lari. Lari. Maka yang bermegah, ayo bermegah, jangan lel itu ya. Thank you. Ya baik ya, terima kasih ya untuk semua Bapak Ibu saudara sekalian ya. Kita malam ini memang malam kesaksian ya, kesimpulannya ya. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Benar-benar ini malam kesaksian. Jadi terima kasih kita boleh saling memperlengkapi ya, saling memberkati hal-hal yang dulu kita anggap sangat kita suka, tapi memang Tuhan mau pakai kita, dia bisa ubahkan kita dengan cara apapun ya. Nah, saya akan juga terima kasih untuk semua Bapak Ibu saudara sekalian malam hari yang mungkin belum bertanya, minggu depan kita boleh lanjutkan ya. Bertanyalah sebisa yang kita bisa. Ya, karena Allah bukan ingin kita pandai bicara untuk menyaksikan kebaikannya, tapi justru dalam ketidakmampuan kita itu Allah ingin kita menyaksikan kebaikannya. Itu sudah jadi berkat. Jadi murid Kristus yang bersaksi dan melayani. Nah, itu sudah jadi satu berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, saya akan menyimpulkan beberapa hal penting dari topik yang dibahas oleh Boksu malam hari ini dari pembenaran iman. Ya, mari kita sedengan telinga mendengar. Pertama, ya, pembenaran oleh iman, yaitu kebenaran yang disediakan Allah kepada kita orang berdosa yang percaya. Dan pembenaran ini terjadi oleh karena usaha Kristus semata-mata, bukan karena kebaikan kita. Ya. Ya. Dan juga yang kedua ya, kita dibenarkan karena iman hanya semata-mata terkait dengan kehidupan kekal di surga. Ya, melainkan berdampak bagi hidup seseorang, yaitu ada damai sejahtera, hidup penuh kasih karunia, dan tekun dalam menghadapi penderitaan, dan orang lain bisa belajar dari hidup kita. Ya, dan ketiga, pembenaran oleh iman menghasilkan hidup dalam damai sejahtera, yaitu adanya suatu relasi kita dengan Allah. Dan kita yang telah dibenarkan karena karya Kristus, tidak perlu lagi kita merasa gelisah atau takut atau cemas. Dan melalui pembenaran oleh iman, kita juga memperoleh jalan masuk kepada kasih karunia Allah. Kita menjadi manusia baru
dan hidup bermegah di dalam persekutuan dengan Allah. Dan yang keempat, kesengsaraan itu tidak terpisah dari kehidupan kita, orang percaya ya. Sebab kesengsaraan itu justru turut menandai persekutuan kita dengan Kristus, dan persekutuan itulah yang menjadikan alasan kita bermegah. Nah, dalam kesengsaraan kita bertekun, ketekunan kita menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menghasilkan pengharapan kita di dalam Kristus. Nah, kasih Allah dicurahkan kepada kita melalui kematiannya waktu kita masih lemah, ya, durhaka, masih berdosa, dan masih seteru untuk menerima anugerah Allah yang begitu besar. Itulah wujud cinta Allah bagi kita manusia. Nah, yang terakhir adalah Allah telah mendamaikan kita ketika kita masih berdosa dan kita diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan kita yang percaya tidak hanya mengharapkan keselamatan, tetapi sekarang juga kita telah menjadi manusia baru, yaitu manusia yang bermegah di dalam Allah. Ya, kiranya kita semua diberkati. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita terus belajar, tetap mengikuti Tuhan. Dalam kelemahan, jangan terus kita melihat kekurangan kita, tapi kita lihat bahwa kelemahan itulah Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat. Ya, karena kita punya pengharapan, Allah itu ada, Allah itu pasti memampukan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, disilakan kepada, mungkin bisa minta Pak Lukas untuk berdoa buat kita malam hari ini. Menutup kita dalam sisi kita malam ini. Silakan Pak Lukas, ya. Kurang jelas, tolong. Ya, minta tutup dalam doa Pak Lukas. Kita dalam doa malam hari ini. Oke, okay, ya, Pak Lukas. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh mengikuti PA malam ini, dan Tuhan telah memberi kepada kami pencerahan mengenai kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan hati kami untuk lebih mengenal Engkau, lebih taat dan setia kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk malam yang telah Engkau berikan kepada kami dalam pelajaran PA ini. Tuhan pimpin kami. Sebentar lagi kami akan istirahat, kiranya Tuhan sertai dan melindungi kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.